Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita kali ini lagi di kebun. Mau semprot duren, mau semprot pohon duren. Mudah-mudahan tahun ini durennya berbuah. Soalnya semenjak corona duren tidak ada. Aduh, buah duren tidak ada. Jadi mudah-mudahan tahun ini berbuah. Oke, teruslah ikuti videonya, jangan sampai di skip. Nah, ini Mang Oding lagi persiapkan alat semprotnya. Alat semprotnya lagi dipakai minyak supaya licin. Bukan licin pohonnya, tapi licin alatnya supaya gampang tes semprotan. Nah, racikan obat semprot supaya berbuah, mudah-mudahan. Yang penting terus berikhtiar. Dengan cairan. Berat deh nya. Warna sakit itu 4 liter. Tambah air 2 liter supaya itu berat teuing naik ka luhurna. Mahi cukup sip. Sudah tinggal naik ke atas pohon duren, Mang Oding. Yo, Mang Oding naik. Pakai karung naik na oge, lewat na oge. Awas, Mang Oding. Dengan sekejap Mang Oding naik nerekel. Alat semprot sudah naik. Oding mulai nyemprot. Bismillah, mudah-mudahan berbuah dengan lebat. Mantap. Oding dengan lihainya semprot pohon durian
kadu-kadu. Ngoding turun, baru satu pohon, masih banyak pohon-pohon yang lainnya. Ayo, selamat, alhamdulillah. Hehehe, Mang Oding seri. Katanya pun. Bos sampura bos. Karak satangka ya. Aduh, banyak lanjut lah. Teknik memanjat pohon yang besar pakai karung. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sampedak pae, bos. Waduh, sampedak paenya. Kulit tuar. Bos, sampedak pae. Naik pohon durian. Tapi pakai jalur alternatif. Oh, nyampe kena tangga durian di luhur. Ih, Mang Oding mah akalna. Sangkarang. Oke, video kali ini sampai di sudut dulu. Setelah selesai nyemprot pohon durian, mudah-mudahan hasilnya bagus, buahnya berlebat. Oke, sampai di sudah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.